Bina, buat air. Siapa kat dalam ni? Mana ada siapa, Paduan? Saja try. Mana tahu ada yang menyaut. Buat dua lagi. Aku nak try. Oh, ternyata tak ada orang, cik. Ya. Gila sih. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, okay, next reaction kali ini masih permintaan teman-teman juga, cuy, ya, yang mana datangnya dari Instagram saya. Dan ini bukan musik, cuy, ya, ini kesannya kayak komedi, ya. Kalau menurut saya, semua video-video dari Suki itu pasti komedi, cuy, ya. Dan ini video dari Suki, ya, cuy, ya. Suki yang mana judulnya sendiri adalah Nasi Lemak, ya, cuy, ya. Saya nggak tahu ini maksud dari judulnya apa, cuy, ya. Makanya saya sendiri penasaran banget juga sih, cuy, ya. Yang mana yang main di sini kayaknya ada 3 orang, ya. Suki sendiri dan Oyot dan Paduan. Ini baru pertama kali lagi, cuy, ya, saya mereak video dari Suki, ya. Setelah beberapa bulan yang lalu saya nggak ngereak video-video dia lagi karena kebetulan banyak banget requestan yang harus kita react satu persatu, cuy. Jadi saya nggak sempat mereak video-video dari Suki. Dan kali ini saya penasaran banget, pengen tahu sih Nasi Lemak itu alur ceritanya gimana, cuy, ya. Dan langsung aja kita react, cuy, ya. Nasi Lemak. Ini Nasi Lemak kayaknya makanan kuliner dari Malaysia, ya. Oke. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Dia nonton apa nih itu? Waalaikumsalam. Mau Paduan? Waalaikumsalam. Paduan. Busy ke tu? Tak lah, ni sahaja je teman Oyot tengok dia nak buat kerja sekolah dia. Nak buat siap terus sebab minggu depan nak pergi bercuti. Kau libur, ya, ceritanya. Libur surau. Cuti libur. Aku lalu aku nampak kau, aku singgah lah kejap. Masuk. Masuk dulu. Lepak dulu. Boleh sangat lah tu. Awal lagi ni. Boleh sangat lah tu. Lepak dulu. Bina, buat air. Siapa kat dalam ni? Mana ada siapa, Paduan? Saja try. Mana tahu ada yang menyaut. Buat dua lagi. Aku nak try. Oh, ternyata tak ada orang, cik, ya. Gila sih. Kau apa? Tengah buat kerja sekolah. Kerja sekolah apa? Di mana? Pergi buat air. Oh, masak air, ya. Takut ada betul-betul nak pindahkan dapur. Mau kau tahu. Hei, jangan macam ni. Takut ni. Ya, ada lah. Aku gurau-gurau je. Tak pergi buat air. Gurau-gurau. Main main je. Pagi apa? Sejarah. Nasinya mana sih? Gue penasaran banget dengan nasi lemak itu. Betul ke otak beronta lebih kecil daripada mata dia? Betul. Habis tu dia berfikir pakai mata lah. Apa nak pakai mata? Mestilah pakai otak. Satu beza. Fungsi dia sama je. Apa lah kau ni? Tak ada lah. Tanya je. Gokil pertanyaannya, cik. Nak tanya lagi boleh? Apa? Nasi lemak berasal dari Selangor ke?
Manalah aku tahu. Kau tanyalah dia. Betul juga, Ain. Kau sama mana? Oi. Apa? Apa? Tak, kau kenal tu. Oh, dia tanya dengan nasinya, Cik. Tak, kau buat aku cakap lagi. Ha? Saya tanya dia asal mana. Dia kau tanya dia sekali, dia pakai kereta apa? Oi. Dia juga penasaran, Cik, ya. Kau pergi mana? Tanya si lemak ah. Kau tanya si lemak? Kerjaannya paduan ni, Cik. Dia tak jawab. Kau tengok tanya je. Orang kenalkan diri dulu, baru dia jawab. Disuruh kenalan. Oh, pergi lagi, Cik. Letih tu apa ya? Capek. Nama awak siapa? Astagfirullahaladzim. Hei, pertama kali aku tengok orang cakap dengan rumah. Kenapa? Orang rasa dia hidup. Eh, dia hidup kepala kau. Kalau dia hidup, dia dah lepak mamak dah malam-malam dulu. Kenapa pergi? Lalu ikut mana? Tak ada ni ayuk ni lah. Duk try nak bercakap dengan si lemak tu. Oh ya. Dia boleh duk bercakap dengan si lemak. Tapi kau bercakap dengan banting belakang ni. Tanya dia, hai buat apa tu? Dah makan ke? Sihat ke? Oh ya, cuba nak tanya je. Asal lemak ni asal dari mana? Gara-gara paduan ni. Aku asal Selangor. Oh. Ah, shit. Ah, cepat banget habis ya. Berapa sih durasinya ini? Berapa menit sih? Astaga. 5 menit aja ya, bantasan. Aw. Gantung banget ya nonton komedinya. Aduh. Gimana ya, saya mau ngomong apa ini? Ini komedinya agak gimana ya? Agak nggak masuk di akal juga sih, tapi lucu ya. Lucu dari apa ya? Lucu dari cara mereka membawakannya aja sih, cuy ya. Ini singkat banget sih, 5 menit tapi kok sedikit buat kita ngakak ya, cuy ya. Kekurangannya mungkin durasinya terlalu pendek, cuy ya. Maksudnya ini lawakannya agak gimana ya? Dan saya pun penasaran, cuy ya, nasi lemak itu asalnya dari mana sebenarnya, cuy ya. Saya penasaran tadi kok nasi lemak itu yang namanya nasi lemak tadi ya, cuy, yang kayak bentuk piramid tadi itu kayak nasi apa gitu ya, kok bentuknya piramid. Dan saya nggak tahu ya maksud dari Suki membuat judul dari nasi lemak ini maksudnya untuk apa, dan kesannya untuk apa saya juga nggak tahu. Mungkin ada kesan tersendiri ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mengerti tentang nasi lemak ini bisa komentar aja di bawah, cuy ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video reaction kali ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah merequest ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi undur diri. Thank you next. Thank you next time. Thank you next.